Potret prewedding vokalis band ini jadi sorotan bak pejabat kementerian yang baru dilantik presiden. Dulu musisi ini tebar pesona di panggung saat sedang menyanyi. Kini lepas masa lajangnya dengan menikahi politisi cantik Partai Golkar. Mungkin Anda masih ingat dengan grup band Govinda. Iya, grup band ini pernah tenar pada tahun 2000-an. Nah, sekarang sang vokalis Muhammad Irfan Hadari sudah melepas masa lajangnya. Irfan baru saja resmi menikahi politisi cantik Golkar bernama Klarin Dita Puspa. Mereka menggelar akad nikah pada Minggu 12 Desember 2021. Keduanya juga berbagi perasaan bahagia di media sosial Instagramnya. Dalam pernikahan tersebut, Irfan Gotinda dan Klarin Dita Puspa terlihat serasi mengenakan baju pengantin adat. Irfan Gotinda juga cukup lancar mengucapkan ijab kabul. Dilansir dari tribunmedan.com, jelang pernikahan Irfan Gotinda sempat menuliskan kalimat romantis di media sosialnya. Sebuah tulisan menjelang hari pernikahan Klarin dan Irfan. Dalam perspektif saya, pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang yang saling membahagiakan, saling memahami dan memaklumi masing-masing kekurangan, mensyukuri dan merasakan masing-masing kelebihan. Dalam perjalanan ini, tiada kata putar balik haluan, tiada kata berhenti di tengah jalan. Sekali berlayar harus sampai ke tempat tujuan. Ketika ijab kabul dilapaskan, ada janji yang harus ditunaikan, ada amanah yang harus diemban, ada pencapaian yang harus diwujudkan. Karena tidak hanya manusia dan dunia yang menjadi saksi, Tuhan semesta alam juga akan bersamai. Tidak lagi kata aku, tidak lagi kata kamu, hanya ada kata kita. Semoga perjalanan yang akan segera kita mulai ini, Tuhan karuniakan banyak kemudahan, Tuhan karuniakan kekuatan, dan Tuhan karuniakan perlindungan. Akhirnya sampai tujuan. Ucapan selamat pun mengalir deras di kolom komentar Irfan Gotinda. Diketahui, Klarin Dita, istri Irfan Gotinda, dikenal sebagai wanita karir. Penampilannya cantik bak artis dan sosialita. Ternyata Klarin Dita merupakan seorang politisi muda. Dia intens membagikan potret aktivitasnya sehari-hari melalui akun Instagramnya. Klarin Dita menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan di Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar. Ia juga kerap hadir di berbagai acara sosial yang diselenggarakan oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Potretnya pun sering menuai pujian dari warganet pengguna Instagram. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.